Baik, selamat uh, siang dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu serta Injenostop SGU 2 November 2001. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Eki Jarmiko, selaku MC. Dan dalam kesempatan uh, ini saya senang sekali dapat bertemu dan menyapa Bapak-Ibu dalam seri kali ini dengan topik sigaret policy in Indonesia. Sebagai informasi, uh, webinar ini juga kami siarkan langsung melalui live streaming di YouTube. Sudah hadir di tengah-tengah kita, pembicara kita yakni Bapak Iwan Kendarwan Taljat. Beliau adalah uh, praktisi di industri ini yang saat ini menjabat sebagai Head of External and Regulatory Affairs di Bento Group. Selamat siang Pak Iwan. Siang Pak. Eh, eh. Uh, baik, aman ii. baik Aman untuk koneksinya Pak? insyaallah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim baik. Dan tentu saja saya perkenalkan uh, moderator kita di webinar kali ini Bapak Dr. Dena Hendriana. Beliau adalah Master, of, uh, beliau adalah Head of Master Mechanical Engineering Swiss German University. Selamat uh, siang Pak Dena. Selamat siang Pak Eki. Bye. Selamat pagi. Sehat-sehat Pak, Bapak saya harap juga Bapak saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, uh, saya serahkan kepada moderator. Silakan Pak Dena. Ya, terima kasih Pak Eki. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikum. Waalaikumsalam Prof. <laughs> Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah sehat berkat doa Pak Dena. Ya, terima kasih Pak Iwan untuk bersedia uh, mengisi acara kita di acara ini webinar MME. Uh, ini adalah komitmen dari Prodi kita ya, Master of Mechanical Engineering untuk berbagi uh, sharing knowledge, uh, terutama untuk teman-teman uh, yang telah me, apa ya, menggali uh, keilmuannya di uh, penyelesaian uh, tesisnya. Kemudian ini adalah media untuk dia ya, saling berbagi lah Pak. Uh, uh, Kang Iwan Dengan teman-teman di luar Siapa aja yang tertarik uh, Terutama masalah ini Cukup menarik ya Polisi dari uh, uh, Tebako uh, Kretek ini memang sangat sensitif Nggak pernah selesai Untuk dibicarakan Nah yang menariknya sekarang ini Kang Iwan itu berada di Sisi uh, sebagai Produsernya nih gitu Uh, kita sering banyak mendengarkan teman-teman dari uh, sisi uh, lainnya, tetapi tentunya untuk keimbang, keseimbangannya dan juga kan kita ada di negara hukum nih, kita harus menyeimbangkannya seperti apa gitu. Kita harus mendengarkan dari sisi uh, satu dengan sisi yang lainnya, sisi produsen, sisi konsumen, dan konsumen juga ada yang uh, pro dan kontra juga. Ini memang cukup <laughs> berkepanjangan dan tidak tidak bahkan Uh, selesailah gitu uh, dalam uh, solusinya. Tetapi uh, ada baiknya nih apa yang Pak uh, Hans share ini menjadi sesuatu yang uh, menjadi acuan juga lah untuk pengetahuan untuk teman-teman lain. Insyaallah mengerti apa yang terjadi dengan uh, polisinya sigaret ini, gitu. uh, sehingga bisa melihat secara objektif. Seperti apa sih yang uh, yang yang sebaiknya dilakukan, terutama menyangkut dengan uh, government policy ya? Uh, seperti apa yang baiknya? Ya. Mungkin sebagai awalnya saya ingin uh, memperkenalkan pembicara ini, uh, Kang Iwan ini, Iwan Kajat. Beliau itu teman saya waktu di Boston ya, waktu uh, mulai ya. tahun tahun sembilan puluh dulu itu. Uh, saya ingin uh, men uh, menceritakan nih backgroundnya Pak uh, festival ini. Uh, sekarang uh, bekerja di uh, Bentul Group uh, sebagai Head of External Regulat Regulatory Affairs, ya. Uh, dimulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Uh, kemudian uh, sebelumnya uh, beliau juga pernah bekerja di uh, Boston, Massachusetts. Uh, yaitu perusahaan IEC dan juga GTE, ya Sil Silvania uh, yang menghasilkan uh, mesin centrifugal mesin uh, dan juga sebagai uh, electronic appliances uh, ya itu ya, tahun 1991 kemudian tahun 92 90 sampai 2003 di Freeport Indonesia Freeport uh, Indonesia ada di Papua ya, itu perusahaan terbesar uh, di dunia uh, yang menghasilkan copper dan gold ya, jadi memang cukup besar, uh, cukup uh, banyak uh, banyak uh, hasilnya uh, dan itu juga yang menjadi hubungan yang uh, cukup uh, erat ya antara Indonesia dan Amerika. Uh, posisi yang telah dilewati cukup banyak ya uh, sebagai operator, koordinator, financial analisis, analis, business development manager. Uh, Project Manager, EDZ Project Manager uh, dan Government Relation Manager, ya. Kemudian beliau uh, setelah tahun 2002 uh, ini berkiprah pindah ke kembali ke Tobacco, ya ke Tobacco. ini awal. Tobacco. Ya. Mm -mm. British American Tobacco Indonesia uh, dari tahun 2003 sampai 2007, ya lumayan uh, posisinya yaitu Public Affairs Senior Manager dan kemudian berikutnya corporate communication senior manager. Oke, okay. kemudian dari tahun 2007 ke 2018 beliau kembali lagi ke Freeport. Jadi kelihatannya beliau tuh pindah Freeport ke Tobacco. Itu Tobacco kelihatan. Dua itu kayaknya favoritnya ya. <laughs> nah, pada tahun 2007 sampai 2018 ini beliau uh, Men, um, berposisi yang cukup tinggi ya Semin, senior manager external affair senior manager special project technical services vice president special projects technical services vice president ll construction and facility manager uh, vice president general construction and special project dan terakhir vice president government relations jadi levelnya level vice president ya udah the... Uh, sangat tinggi uh, sehingga mudah-mudahan pengalaman beliau ini yang cukup tinggi di posisi-posisi freeport -posisi dan juga tobacco ini uh, bisa membawa kita ke uh, cara berpikir yang menarik untuk uh, kita bisa melihatnya ya mungkin uh, mungkin itu aja dari pembukaan saya uh, bahwa beliau ini cukup uh, banyak pengalamannya di industri dan kita insya Allah akan banyak belajar silakan uh, Pak Iwan Kang Iwan melak. Baik, uh, saya share ya. Ini saya mesti share dulu nih nih. <tuh> share iya, screen. Sudah, sudah bisa Pak silakan. Main session, eh, main session only uh, share. Ini. Sudah terlihat. Sudah, sudah Pak. Sigaret policy Indonesia sudah terlihat ya. Sudah Pak. Jadi terima kasih Pak Dena pembukaannya. Uh, wah bapak membacakan CV saya. <laughs> uh, saya baru baru graduate dari SGU ini atas arahan Pak Dena. Uh, and yet I will be retired next year. Jadi ini menarik. Ini setelah lulus saya uh, akan Uh, apa retired ya akan pensiun uh, perjalanan belajar di SGU ini sangat uh, sangat berharga bagi saya dan uh, saya akan mengencourage younger generation untuk uh, keep learning ya uh, mungkin SGU adalah tempat yang baik saya pikir begitu ya Pak Dena uh, seperti diceritakan Pak Dena saya dalam karir saya, ini hanya ada di dua industri, yaitu industri tambang dan industri tembakau. Ya, produk tembakau, di mana dua-duanya kontroversi. Saya pikir, eh, apa namanya, eh, dari sisi public relation, government relation, atau communication, itu sangat eh, menarik karena di dua industri tersebut eh, ada anti. Entai Mining ada Entai tobacco jadi ini sangat menarik mereka sangat terorganisir dan kedua industri ini adalah industri yang legal ya seperti Pak Dena tadi sampaikan di mana permit dan segala sesuatunya sudah diatur oleh pemerintah Republik ini mungkin itu pembukaan saya masuk kepada materi yang yang sebenarnya, uh, materi ini uh, berkaitan dengan polisi uh, produk tembakau di Indonesia, uh, di mana uh, secara politis, uh, polisi ini uh, sangat menarik untuk dibahas. Despite the industry is, is legitimate industry, tapi tetap. Uh, Within the government organization, uh, mereka mempunyai pendapat masing-masing yang uh, boleh dibilang uh, bertentangan. Uh, yang sangat ekstrim adalah di Kementerian Kesehatan dengan uh, Kementerian uh, Industri, ya. Uh, di mana Kementerian Kesehatan sangat concern terhadap kesehatannya, dan Industri sangat concern terhadap industrinya. Uh, It's all about big numbers ya, kita bicara industri rokok ini. Uh, ada angka 300 billion ini, 300 miliar ini kurang lebih uh, produksi uh, rokok nasional. Uh, sekarang sekitar 300 miliar batang, uh, mungkin lebih ya uh, yang 1500 ini SKU. Ya. SKU ini adalah uh, stock keeping unit di mana itu adalah uh, brand bersama variannya ya ada 1500. Ada 1500 SKU ya stock keeping unit. Dan untuk yang 3,1 mil uh, apa ini million mio juta ya juta ini adalah universe untuk retail outlet, Jadi uh, penjual rokok ini ada sekitar 3,1 juta uh, outlet ya di negeri tercinta ini. Uh, angka yang cukup besar ya kalau kita bandingkan dengan outlet-outlet uh, di uh, negara lain ya. So we have a big big universe of outlets. 262 juta population negara kita, saya pikir sudah sampai 270-an sekarang, di mana mungkin kurang lebih sekitar 30 persennya perokok jadi cukup banyak perokok di negeri ini. Dan ini yang menarik, 173 triliun rupiah pendapatan cukai rokok untuk pemerintah. Jadi ini sekitar mungkin, tergantung APBN-nya ya, mungkin sekitar 9% dari uh, total pendapatan pemerintah. Dan ini nanti saya ada grafiknya, ini ter, uh, boleh dibilang tertinggi ya di dunia presentasi ini. Dan yang menarik lagi, 17.500, saya pikir ini nggak ada yang ngitung benar ya, 17.500, 18.000. Ini pulau di Indonesia. Artinya apa? Untuk sektor fast moving consumer goods ya, termasuk rokok itu sangat challenging untuk dari sisi supply chain, distribusi dan seterusnya ya. Karena mereka yang ada di pulau-pulau ini pun memerlukan produk-produk FMCG. Nah, yang menarik lagi, ini ada sekitar 400 pabrikan, Pak. 400 pabrikan dan kemarin data bea cukai itu sekarang katanya sudah sampai 800, sudah double. Tapi sebetulnya di tahun 2007, ketika saya di BAT tadi Pak Dena sampaikan itu eh, mencapai 4.000 pak, 4.000 pabrikan. Jadi kita nggak bicara pabrikan besar ya, ini yang kecil, menengah. Pabrikan besar mungkin kita bisa hitung jari, tapi perusahaan-perusahaan kecil ini sudah mencapai sekitar 800 sekarang. Ini datanya tidak terupdate. Uh, jadi stakeholder stakeholdernya Ministry of Industry ini cukup banyak ini di industri ini ya. Uh, kalau kita lihat ke bawah, 6 juta. Employment ini, direct employment ya, pekerja pabrik, petani, supply chain, bahkan kalau saya prediksi ini lebih dari 6 juta. Tadi government revenue presentasinya bisa saya sampaikan 8-9 persen, dan yang lebih menarik ini lagi adalah ada 14 miliar batang yang menurut asosiasi rokok, sudah e, merambah ke pasar. Jadi ini illicit cigarette trading nah, di mana ini mungkin nanti pembahasannya akan lebih jauh lagi e, berkaitan dengan pendapatan pemerintah. Kalau kalau mungkin Bapak Ibu sekalian baca koran mungkin tidak terlalu sensitif terhadap pemberitaan mengenai rokok dan cukai rokok. Tapi sekarang lagi rame lah istilahnya. Jadi current publication ini uh, ber, apa, berkisar pada uh, pembicaraan mengenai uh, cukai rokok yang konon akan naik lagi, gitu ya. Dan memang uh, pro kontra ini datang dari beberapa grup stakeholder seperti halnya petani, ya. Yang sebelah kanan, pemerintah, ibu Sri, aduh, saya potong ini, Ibu Sri, mukanya nih, Ibu Sri, terus uh, pekerja gitu ya, uh, dan seterusnya. Memang pemberitaannya ada yang ingin naik tinggi gitu ya, menyampaikan di media, ada yang tidak ingin naik tinggi karena itu berpengaruh kepada uh, ekosistemnya gitu ya. Uh, dan memang conflicting kalau kita lihat kita kita message-nya adalah conflicting interest result in a complex situation ya very complex situation uh, kita debatnya nggak akan ada ujungnya tadi kata Pak Dena tapi namun demikian industri ini industri legal uh, orang punya hak azazi untuk merokok ya orang punya hak azazi untuk sehat ya uh, pemerintah harus mengatur dan seterusnya Ya makanya uh, kalau bapak ibu sekalian membaca media sekarang, sosmed ataupun di print media, ini akan terlihat ya beberapa opini mengenai ini. Dari sisi regulation, konon menurut ketua gabungan Serikat Rokok Indonesia, GAPRI, Pak Henry Nayoan ketuanya, itu ada sekitar 200 regulasi yang mengatur industri ini. Tapi mari kita lihat yang kurang lebih yang uh, utamanya ya, bahwa uh, industri ini diatur di undang-undang. Undang-undang uh, nomor 39 tahun 2007 dan undang-undang 36 tahun 2009. Yang ini kaitannya dengan uh, cukai dan kesehatan, yang 36 kesehatan, 39 cukai kalau kita turun ke hierarki peraturan di bawah undang-undang, law ini kan undang-undang. Itu ada government regulation, kalau kita terjemahkan itu PP, peraturan pemerintah. Dan ini ditandatangani oleh Presiden. Yang tadi Yang tadi di di approve oleh DPR ya, legislatif yang law ini. Kalau yang government regulation ini presiden yang tanda tangan. Nah ini ada PP 109 tahun 2012, di mana mereka atau pemerintah mengatur ya eh, eh, marketing dari eh, produk ini, produk tembakau ini. Jadi ini untuk kaitannya dengan kesehatan lah. Ini eh, bagaimana kita eh, berkomunikasi dengan masyarakat dan seterusnya ini diatur dalam PP 109 2012. Nah, dari kedua eh, hukum apa ini, undang-undang eh, dan PP ini, ada tiga ya, itu ada lagi eh, yang disebut minister regulation, ini peraturan menteri ini. Nah, ini yang yang sebenarnya eh, tadi sedang dibicarakan di media ya dari slide sebelumnya. Uh, terutama ini PMK ini peraturan Menteri Keuangan yaitu Ministry of Finance Regulation di mana PMK ini yang paling utama adalah mengatur tarif cukai ya tarif cukai diatur di PMK ini nah untuk tahun 2020 PMK-nya nomor 198 Walau alam tahun 2021 ini PMK-nya nomor berapa? Tapi kita sedang mem Menunggu PMK ini di bulan November ini, sedang deg-degan. Ini industri, kalau kita boleh terjemahkan, dan <tuh> di samping MOF ada Ministry of Trade juga eh, mengenai Tobacco Importation diatur. Eh, Ministry of Agriculture ya mengatur juga eh, rasio impor terhadap eh, produk lokal, dia atur. Uh, produk lokal dalam arti tembakau, ya. Uh, Ministry of Health juga mengatur uh, aplikasi health warning, dan seterusnya. Ministry of Industry juga mengatur dari sisi industrinya, mesinnya mesti register, mesti lapor impor berapa, mesti lapor ekspor berapa, dan seterusnya. Juga ada eh, badan yang eh, kita kenal semua, BPOM, ya. Badan POM ini, kalau di Amerika, namanya Food Drug Administration, nih, Pak Dena. Ya, eh, FDA eh, ini juga eh, menjadi <coughs> eh, pelaksana eh, pengawasan di lapangan. Mereka juga ada aturan-aturannya untuk selain peraturan menteri itu peraturan gubernur dan bupati juga mengatur produk ini ya uh, ya ini jadi kayak ajang politik di sini ketika uh, satu daerah itu uh, sedang mau ada apa ini namanya ini uh, pemilihan kepala daerah mungkin ini menjadi <laughs> salah satu uh, peraturan yang sangat populer uh, dan dia me merestrict ya, orang merokok dan seterusnya contohnya di Bogor di Bogor uh, orang sudah tidak atau Indomart itu harus menutup produk rokok di tokonya tidak boleh terlihat ya uh, dan ada daerah-daerah uh, lain mengikuti uh, Bogor Nah, kalau dari sisi background tobacco industrinya itu sebetulnya cut ini saya bisa pakai ini enggak ya? Pakai apa namanya? pointer ya. Nah, tobacco produk ini sebetulnya dibagi dalam 1 2 3 4 5 ya. 5 5 uh, um, uh, apa ini? grup ya, 5 grup. Uh, yang kita fokus sekarang di sini, Pak, di rokok nih, rokok yang dibakar. Kalau sekarang, uh, karena di sini ada rokok yang tidak dibakar, <laughs> rokok dipanaskan sekarang, tapi kita sedang melihat uh, kebijakan uh, rokok yang dibakar. Sigaret, uh, sigar eh, ini, kalau bahasa umumnya serutu, ya serutu di uh, aturan cukainya lain dengan uh, rokok biasa. Dan juga di sini ada tobacco leaves, ini daun daun tembakau ya, yang biasa diperdagangkan juga. Eh, zaman saya SD dulu, eh, tobacco daily ini diekspor ke Jerman gitu ya, diperdagangkan di sana dengan harga yang mahal. Eh, ini mencakup di sini, grup ini. Ada juga tembakau yang sudah diiris, ya. Ini ini biasanya uh, dilinting langsung oleh pengguna. Uh, uh, kalau yang ini diproduksi di, di uh, pabrikan, kalau yang ini pabrikan atau uh, penyedia hanya menyediakan tembakonya dan uh, kertas tem, kertas linting ya kertas uh, kertas rokoknya. Nah, yang menarik adalah yang ini, yang terakhir. Yang terakhir ini, eh, uh, kalau dalam bahasa Inggris yang umumnya itu new category, new category, uh, di mana dipercaya oleh beberapa studi ini lebih, aduh saya, uh, less risk ya, resikonya itu lebih lebih kecil daripada yang lain. Karena di sini, di produk ini, itu tidak dibakar. Yang ini semua dibakar. Nah, yang ini enggak. Diapakan, ya dipanaskan. Ketika dipanaskan, ya secara lohis tidak ada tar, tidak ada produk pembakaran. Kalau Bapak Ibu lihat, di setiap bungkus rokok itu ada tar dan nikotin. Ukurannya berapa, gitu ya? Nah, jadi di sini hanya ada nik nikotin, tidak ada tar. Tapi itu sedang diperdebatkan karena ini new kategori. Jadi eh, mari kita tunggu pada akhirnya bagaimana. Cuman Indonesia sudah mengeluarkan peraturan mengenai ini. Dan ini saya pikir luar biasa ya. Ada beberapa negara masih belum mengeluarkan peraturan ini. Uh, bahkan Amerika pun baru mengapprove, FDA-nya baru mengapprove uh, rokok ini, liquid nikotin yang di VAPE itu, Pak. Kalau Bapak Ibu uh, lihat uh, sekarang, orang banyak yang vape pakai alat. Nah, dia baru approve tuh di Amerika, jadi kita lebih maju lah dari Amerika. Tapi saya sama Pak Dinas, kalau ke Amerika jadi gimana ini? balik-balik. Nah, kalau kita fokus eh sorry, maaf, maaf. Kalau kita fokus pada rokok, itu ada rokok kretek. Ada rokok putih. Nah, rokok kretek dan rokok putih ini bedanya hanya yang kretek tidak eh yang putih tidak pakai cengkeh. Itu aja. Nah, rokok kretek ini adanya hanya di Indonesia. Meskipun kita sudah ekspor ke negeri lain itu ditemukan oleh seorang bapak dari Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya dari Jawa Tengah ketika dia mempunyai eh, masalah eh, tenggorokan jadi pada saat itu beliau sedang sakit tenggorokan dan beliau perokok waktu itu dan beliau mencoba memasukkan cengkeh ke dalam eh, uh, apa ini namanya eh, uh, campuran tembakonya ya. Jadi Bapak ini namanya Pak Haji uh, Johari nih, Pak Haji Haji Johari di abad 19. Nah ternyata si Bapak ini telah mengkrek, waduh ini mengkreknya nih, mengkrek satu opportunity bisnis yang sangat besar dan ini berkembang. Kretek itu di Indonesia uh, mempunyai market share sekitar 96 persen uh, dari total tobacco market. Jadi dari 300 berapa tadi? 300 miliar batang itu 7 eh persennya itu kretek, Pak. Jadi kalau mau main Tobeco produk di Indonesia harus kretek gitu. Nah, jadi sebetulnya yang 170 triliun itu adalah mainly hasil dari tiga segmen ini, Pak. Machine made, ini yang sigaret kretek mesin. Ada sigaret putih mesin, ini SPM, ini mesinnya bukan SKM dan ada handmade. Nah, handmade ini eh, apa? buatan tangan ya. Jadi dilinting oleh kebanyakan ibu-ibu ini. Jadi kalau kita kenal brand Ji Samsu ya, kalau brand Bentul itu tali jagat sejati, Bentul Biru yang dulu. Nah, itu <tuh> itu dibuat oleh ibu-ibu pakai tangan, Pak. Jadi ini sigaret kretek tangan, SKT. Nah, tiga ini, Pak, yang menjadi fokus pemerintah untuk mendapatkan cukainya. Ya. eh sementara SKM saya pikir masih leading di sekitar 70%. persen. machine made ini yang tadi saya bilang tidak banyak digemari di kita, itu hanya sekitar 4%. Gitu ya. Dan sisanya close, apa, handmade. Handmade cukup tinggi sekarang gitu. Nah kalau kita lihat apa namanya tadi yang saya sampaikan SKT ini kurang lebih begini eh, produknya handmade tarnya itu lebih dari 40 mg pak cukup tinggi nih saya udah nggak kuat nih ngerokok kret. yang handmade number of puff pak itu kalau kita puff ya sedot rokok itu dan dikeluarkan puff itu number of puffnya sekitar 18 sampai 22 kali. Jadi kalau ngopi ini semalaman mungkin rokoknya cuma 5 gitu <laughs> udah cukup. Tapi kalau yang lain mungkin nggak cukup bisa satu bungkus. Uh, jadi ini tidak pakai filter pak ya, ini tidak pakai filter nih. Nah, dalam SKM sendiri itu dibagi tiga menurut kami. Itu ada traditional filter, ada flavorful mild, dan ada mild. Nah, yang traditional filter ini mungkin sudah cukup umum. Ada yang gudang garam internasional, ada jarum super. Ya ini tarnya sekitar 35 sampai 40 mg. Number of puff 14 sampai 16. Ya. Uh, kurang lebih begini, dan seterusnya ya. Uh, dan seterusnya. Nah kalau kita lihat tar delivery yang white itu memang lebih rendah karena dia tidak ada cengkehnya, hanya tembakau, ya kan. Dan puff number juga sangat sedikit. Jadi ini kalau temen ngerokok yang ini kita ngerokok ini kita bisa dua batang di satu batang, kurang lebih begitulah. Nah, ini yang jadi pokok pembicaraan selama ini di industri rokok adalah struktur kebijakan cukai atau struktur cukai di industri. Saya pernah ketemu dengan kolega-kolega saya dari luar negeri, karena kami bagian dari grup multinasional. Dia bilang gini, aduh cukai Anda ini paling kompleks ini katanya paling kompleks. Jadi kalau di Amerika itu udah cok rokok sebatang cukain sekian. Itu aja udah. Nah, cuman di kita ini tidak begitu, Pak. Jadi sebetulnya yang menjadikan acuan dari struktur cukai adalah produknya apa dulu, iya kan? Tadi produknya apa nih? Apa kretek atau putih? Gitu ya, produknya dulu nih. Putihnya, eh, kreteknya pakai mesin atau tangan, gitu. Nah, jadi dia lihat produknya dulu nih. Kalau putih, cukainya sekian, pakai mesin. Kalau kretek mesin, sekian. Kalau kretek pakai tangan bikinnya, itu sekian. Nah, jadi yang mendasari sistem cukai kita itu produk dulu. Yang kedua adalah kota bestir, artinya produksinya nih. Misalnya, Pak Dena punya pabrik rokok kretek mesin. Produksinya setahun 1 miliar batang. Sementara Sampurna itu memproduksi, aduh market share dia berapa ya? Saya 25 lah. 25 persen dari 300 miliar batang itu sekitar 75 miliar batang. Jadi Pak Dena cuma memproduksi satu miliar, Sampurna memproduksi 75 miliar batang. Misalnya ya. Artinya apa? Beda Pak, kelasnya gitu ya. Nah, jadi di sistem cukai kita itu juga melihat Bapak ini memproduksi berapa. Di atas 3 miliar batang untuk mesin, itu golongan satu Pak gitu. Nanti kita jelasin. Nah yang ketiga adalah price pak. Jadi eh, di sini pemerintah ini agak menarik nih. Pemerintah menentukan harga jual eceran ya. Di mana dalam harga jual eceran juga itu eh, ditentukan oleh kelas ya tadi, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di dalam kelas 2 nanti akan ada dua pembagian di mana di situ harganya berapa gitu. Jadi saya mengerti ketika saya ketemu kolega saya di luar negeri bicara masalah sistem cukai, mereka bilang ini kompleks ini Indonesia ini. Kompleks ini dia bilang. Uh, ya kalau saya bicara cukai di Indonesia sama mereka, mereka banyak bertanya gitu, ini kenapa? Ini kenapa? Ya karena struktur industrinya di Indonesia pun kompleks gitu dari Istilahnya pedagang rumahan sampai e, pabrikan besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke yang sebelah kanan, sebelah sini, ini adalah kebijakan cukai yang sekarang. Mari kita lihat ya. Contoh, Kak Sampurna tadi. Dia memproduksi lebih dari 3 miliar batang. Berarti dia tier 1 dia produk dia kretek mesin itu tier satu karena dia lebih dari 3 miliar batang harganya pemerintahan tentukan itu harus lebih dari 1700 harganya per batang cukainya berapa 865 per batang gitu cara bacanya Mari kita lihat lagi misalnya Sampurna memproduksi lebih dari 3 miliar batang untuk Marlboro dia, ini Marlboro nih. Itu berarti dia di tier 1 harga rokoknya harus lebih dari 1790 per batang dan dia bayar cukai per batangnya 935. Ya. Kreteknya, dia yang handmade-nya nih, yang di Samsung ini, dia juga lebih dari 2 miliar batang nih. Jadi dia kelas 1 juga, bayar sekian. Tapi beda dengan perusahaannya Pak Dena tadi, yang hanya men membuat uh, kretek tangan di bawah 500 mil uh, juta batang. Misalnya Pak Dena memproduksi oh tadi contohnya 1 miliar ya. Misalnya di bawah 500, 500 juta batang. Itu beliau di tier 3 nih. Harganya nggak harus lebih dari 450 perak. Dan cukainya cuma 110 per batang. Gitu. Jadi sekali lagi, struktur cukai ini <laughs> boleh dibilang kompleks. Melihat posisi kita produknya apa, produksinya berapa, harganya berapa. Karena kalau Sampurna jualan di bawah 1700 melahi, menyalahi aturan, nggak boleh. Gitu. Jadi ini kurang lebih strukturnya begini dan uh, pengenaan cukai dan HJE-nya demikian ya. Price ini HJE, harga jual eceran dan ini excise cukai. Nah, ini hmm, tahun 2019 demikian, waktu itu kenaikan. Nah ini saya ingin memperlihatkan bahwa ketika di koran itu disebut ya di koran disebut kenaikan cukai 23 persen gitu ya tahun 2019 nih untuk tahun 2020 tahun ini dia bilang 23 persen yang sebetulnya efektifnya di setiap segmen itu lain-lain pak ya jadi kita ketika kita apa ini? Weighted average ya, kalau nggak salah. Kalau di weighted average itu 23 persen. Tapi coba Bapak lihat ini. Ya, yang paling tinggi ya SPM 2A ini. Ya, sigaret putih mesin kelas 2, 31 persen. Yang lebih ngeri lagi, harganya dia naikin, Pak. Kenaikan incremental price itu bisa sampai 59 persen itu, lihat luar biasa ini. Jadi di tahun 2002, 2019 ini memang industri mengalami apa ya turbulensi lah. Itu uh, volume drop 15 persen ya dan seterusnya. Jadi uh, petani banyak nggak dibeli, dibeli tapi murah harganya gitu ya. Uh, tembakau habis, cuman murah harganya. Jadi kalau kita lihat excise rate 2 times dan average incremental in five in last five years ya. Nah memang kalau kita lihat perjalanan PMK ini pak bu itu tahun 2019 itu 19 nih, tirnya nih kalau kita lihat di sini kan tirnya 10 ya ini tir 10 1 2 3 4 ini 10. Di tahun 2009, itu 19 tir. Di tahun 2000, berapa ini? Uh, 10, 19, 19, ini turun. Jadi evolusi dari uh, sistem cukai yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan ini berevolusi dari tahun ke tahun. Sekarang 10, ya. Nah, ini tentunya berpengaruh terhadap industri, ya. E, makanya tadi saya bilang di tahun 2007, e, pabrikan itu ada sekitar 4.000 pabrikan. Namun sekarang tinggal 800 terakhir. Artinya apa? Ada di beberapa segmen ini, pabrikan tutup. Karena tidak bisa bersaing dengan saingannya. Cukainya dia naikin dari... Misalnya ini dari 245 dia naikin ke 365. Nah, yang ini mati nih. Ini mati, mungkin ini juga ada yang mati. Jadi tir-tir bawah dia mati karena cukainya ini naikin terus. Gitu. Oh, ini kok nggak bisa pindah ini. Ah nah, evolusi ini kita gambarkan dalam graf grafik yang lain. Eh, Uh, ini ada pertanyaan atau gimana ya Pak Eki ya? Mau ini panjangan nanti? Uh, belum, Pak, nanti ada, belum Pak, nanti belum Pak. Nanti aja. Ada sesinya Pak begitu. Oh, Oke okay, baik. Ada baik. beberapa pertanyaan memang tapi nanti ada sesinya jadi bahasannya ya. dituntaskan ya. lagi, Pak Iwan Kalau pertanyaannya lupa juga nggak apa-apa nanti. <laughs> ya. Baik, baik, silakan Pak. Ya, nah jadi ini evolusinya itu seperti saya perlihatkan tadi dari tahun 2000 itu 19, 10, 9 naik lagi dan kalau kita lihat warnanya ini ini sistemnya juga berubah dari ad valorem ad valorem itu presentasi dari harga jual ya hybrid dan terakhir spesifik spesifik ini istilah untuk cukai per batang jadi tidak presentasi misalnya tadi berapa 800 perak per batang tapi dulu tahun 2000 2003 saya masih di BAT itu 2004 2005 itu harga jualnya misalnya 10.000 dia 40 nya dari 10.000 jadi ad valorem ya kalau di eh, perpajakan itu ada istilah ad valorem eh, kita kan engineer jadi ya mungkin ada yang tidak familiar tapi ad valorem itu presentasi dari harga jual dan spesifik itu price per unit, ya, ya, gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini persentasinya the highest in the world, ya, 84 persen budget pemerintah itu dari cukai. Jadi ketergantungannya sangat tinggi. Uh, ini ini dampaknya kemana-mana ini. Uh, Ya zaman COVID begini gitu ya, budget pemerintah diperlukan, dia pikir naikin cukai itu menjadi solusi, ternyata tidak, volume industri turun, aduh, udah kemana-mana lah, udah kemana-mana. Tapi ini adalah eh, eh, apa angka yang eh, yang ada ya kita 85 persen dari eh, eh, APBN penerimaan nah tadi kebijakan cukai ini kebijakan marketing pak ibu ya jadi itu ini yang masih bisa kita lakukan industri sebagai industri masih kita bisa lakukan itu melakukan eh, apa ini namanya ini eh, eh, iklan di tv eh, digital activation activation eh, ini di eh, memperlihatkan brand masih boleh nih di sini di Australia udah udah nggak boleh nih harus hitam ini hitam semua mau Lucky Strike mau Marlboro mau Samsung semua harus hitam itu namanya plain packaging jadi kita masih boleh uh, jadi ini kegiatan iklan dan promosi ya uh, ini juga uh, masih boleh Uh, ini masih boleh, ada point of sales uh, marketing juga masih boleh ya. Ada, ada ini nih, ada apa nih namanya nih? Uh, uh, ada brand-brand kita diperlihatkan lah sebagai materi marketing ya. Uh, back wall ini disebutnya. Uh, terus one-to-one one one boleh ya, masih boleh. Uh, ini teman-teman di lapangan ini, yang ini Pak Dena mungkin nanti saya kenalin gitu ya. Uh, untuk restriction juga uh, ada dan tidak uh, ya serius gitu ya. Ada no smoking free zone, uh, airing time itu dari 9.30 sampai jam 5 pagi, nggak boleh jam 7 malam gitu ya. Uh, harus ada health warning-nya, ya. Terus 18 plus ini sebetulnya ini. Ini yang yang sekarang masih menurut saya masih implementasinya masih kurang ya. Ketika kita ke Indomaret melihat orang muda beli rokok, harusnya penjualnya nanya, "Mohon maaf, ada ID nggak? memperlihatkan bahwa dia udah 18 atas ya. Jadi sebetulnya kan kalau kami ini menjual rokok kepada orang dewasa yang sudah membuat keputusan untuk merokok Nah, jadi uh, itu ininya. Ah ini kalau kita lihat ini yang yang besar besar ya uh, produk dan manufacturer ini HM Sampurna ini sudah dimiliki oleh Philip Morris Internasional sekarang brand-brandnya ini Magnum, Emile, dia ya, Marlboro, Di Emile, eh apa nih eh -E hijau ya. Sama U-Mild Gudang Garam, ya Gudang Garam Filter Surya jiji ada Atau apa ini, Pro-Mild nah, Dia juga punya SPM nih Namanya Gudang Garam Halim SPM-nya SKT-nya nih, Gudang Garam Merah kok Nggak ada di sini ya, saya ini Miss nih, mestinya ada Gudang Garam Merah Dan seterusnya, Jarum Ya inilah Nah dia punya white juga nih Namanya Forte, yang kecil Nah, Bentul Group, ini perusahaan yang saya bekerja, ini kita dan Hill, Lucky Strike, uh, Bentul Biru, ini terkenal, ini dengan lagu I Love the Blue of Indonesia, ini uh, sangat terkenal. Uh, katanya di itu ya, di BEJ, kalau kita nelfon BEJ, nada tunggunya itu, I Love the Blue of Indonesia, ya uh, enak itu lagunya. Sejati, Tali Jagat, eh, uh, Uh, ini juga produk kita ya sama apa nih namanya uh, bintang buana atau apa nih ada rawit juga dan seterusnya noroyono nah, noroyono ini klasmal uh, uh, dan seterusnya ya ada wismilak ya wismilak itu uh, apa udah uh, kok lupa nama Ya wismilak, PT-nya Gelora Jaya eh, Diplomat ya produknya itu ya Diplomat enak juga tuh. Nah ini ada dua perusahaan JTI, Japan Tobacco ngeluarin Camel juga eh, sama dia membeli perusahaan lokal eh, yang di Pandaan itu eh, apa C ini dia beli eh, oh ini wismilak nih ini wismilak dan seterusnya oh ini Diplomat ada sebetulnya satu lagi pemain internasional namanya KTNG Korean Tobeco dulu Jinseng sekarang apa ya Korean Tobeco and uh, I, I forgot but uh, dia dia dari Korea, dia bawa brand yang namanya Bohem uh, apa lagi itu SC ya, SC, SC. Dia terkenal dengan kliknya itu kalau kita merokok ada kliknya itu dari Korean Tobeco itu. Uh, kita juga beli dari mereka untuk uh, klik kita kurang lebih ya kalau nggak salah ya begitu. Ini kok nggak bisa turun lagi ya? Ntar ini gimana nih? Page down. Oke. Okay. Nah dari semua itu sebetulnya balik lagi ke polisi. Uh, Sebetulnya subjek-subjek atau pilar-pilar yang dibicarakan itu kan ini ya uh, sementara agenda pemerintah adalah mempunyai uh, waduh Pak Jokowi ini selalu bilang uh, apa uh, manusia Indonesia yang unggul wah ya kan qualified human resource and employment lagi terus dia bilang investment dia bilang revenue dia bilang health ini government agenda. Yang sebetulnya kalau kita lihat di uh, industri rokok itu inilah yang dibicarakan oleh stakeholders yang ada, ada youth prevalence rokok uh, rokok muda, ada government revenue, ada employment, ada perdagangan rokok ilegal yang harus dikontrol bukan dikontrol sih harus dihilangkan ya, uh, kompetisi. Uh, ada kesehatan dan ada ekspor. Jadi pilar ini sebetulnya pengejawantahan dari ini ya. Jadi yang mana uh, stakeholder industri lagi membicarakan gimana ya kalau bikin semacam uh, apa itu ya meeting besar gitu sehingga keluarlah sebuah sebuah policy roadmap gitu ya policy roadmap. Uh, ya sebetulnya kan kalau dari sisi employment misalnya gini ada ada wacana udah itu uh, petani rokok udah nanam tomat aja gitu ya atau nanam, nanam apa ya nanam pisang gitu tapi sebetulnya ketika kita bicara sama mereka tidak semudah itu karena yield per hektarnya itu tembakau cukup menarik dan mereka sudah menggunakan itu untuk bertahun-tahun ya dari ber, dari kakeknya dan seru mengubah mengubah satu kebiasaan bertani itu itu ternyata sulit ya saya bukan petani tapi e, ternyata sulit jadi petani tembakau nggak mau aduh saya suruh nanam coklat ini biasa bangun jam berapa untuk nyiram tembakau biasa deal dengan air yang kurang dan seterusnya itu kebiasaan kebiasaan bertani satu satu crop itu ternyata sulit untuk di jadi dengan contoh itu pilar-pilar ini sebetulnya harus dibicarakan dan dan ini kompleks gitu ya dan memang mungkin Industri roadmap ini diperlukan ya, untuk uh, bisa melihat semuanya dalam konteks yang lebih luas. Nah, saya agak stop di sini karena uh, subjek berikutnya adalah pertanyaannya: "Ini dalam menentukan cukai, ini pemerintah sudah ngapain aja gitu ya?" Uh, ya, walau alam ya, saya berbicara dengan teman-teman di Bea Cukai juga, kami ada model, Pak. Ya kan model ini, model perhitungan cukai ini akan menentukan kenaikan cukai itu sekian gitu loh dengan volume industri sekian, dengan employment, bla bla bla. Saya bilang modelnya gimana? Ya dia nggak akan pernah memperlihatkan model itu ke kita ya. Eh, tapi saya pikir eh, memang penting bagi pemerintah untuk eh, membuat sebuah model perhitungan, ya membuat model perhitungan di mana dia uh, melihat uh, ya pilar-pilar ini gitu ya pilar-pilar ini yang yang terjadi adalah sekarang itu pilar kesehatan lebih kencang gitu ya pilar kesehatan lebih kencang karena ada uh, apa namanya uh, sebentar ini kita konsen. Aduh, masih nyala, sebentar Sendal. oh, Kamu nyala ya, udah mati. Jadi memang handphone saya ini agak ajaib. Ini sudah saya matikan, belum masih bunyi ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang sudah mati. Uh, mohon maaf, uh, tadi nyala. Uh, nih, saya jadi lupa udah sampai mana tadi. Oke, okay, jadi si pemerintah ini. Uh, punya model ya model perhitungan lah dengan target eh, tadi yang yang 10 persen persen ya dia melihat eh, apa kebutuhan untuk membeli eh, mungkin vaksin sekarang ya dan seterusnya dia punya model itu itu apa apa, apa yang menghitung model itu pinter-pinter pak lulusan Australia lah Jepang, wah luar biasa itu dari luar negeri semua. Dan dan memang itu diperlukan ya. Jadi pada waktu saya kuliah dengan ini guru saya ini Pak Dena ini Prof Dena, itu saya bilang gimana kalau saya melihat ya perhitungan modeling ini dengan menggunakan metodologi Engineering gitu ya, engineering. Uh, dan beliau melihat ini satu hal yang uh, menarik untuk dilihat, dan uh, apa namanya, uh, dan baik untuk bisa di, uh, menjadi sebuah tesis gitu ya. Dan kebetulan saya coba uh, hanya melihat satu segmen, Pak, uh, yaitu SKT ya, SKT ini. Uh, Uh, cukup menarik untuk dilihat karena employmentnya itu juga ada ya uh, artinya gini uh, kurang lebih linear lah dengan eh uh, dengan produksi ya karena uh, setiap rokok itu diproduksi oleh orang gitu ya kalau mesin kan satu menit bisa 4000 ya mudah jadinya tapi uh, SKT ini ketika produksi turun ya orangnya juga turun gitu. Jadi ini menarik lah menurut saya. tidak ada pretensi apa-apa, tapi saya cuma ambil SKT. Memang kalau diambil tiga-tiganya perlu waktu yang lebih, Pak Dena ya. Jadi ini, ini 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 SKT aja kita fokus. Nah kalau kita lihat SKT perkembangannya demikian ya. Dari revenue ya naik dikit gitu ya. Ini sempat turun, sempat naik tajam. Tapi volume volume produksinya turun gitu ya. Kenapa ini naik dikit? Ini turun banyak karena ya orang dinaikin cukainya terus ya volume akan turun pak. Ya volume akan turun. <laughs> orang jadi nggak beli rokok yang ini lagi jadi mahal gitu. Ya. Employment pak dari sisi employment ya turun juga gitu ya. Nah ini menarik jadi. Nah ketika itu Waduh, ini nggak bisa turun lagi nih. Page down, page down. Nah, nah ketika itu uh, berkonsultasi dengan para profesor di SGU, guru-guru saya, uh, sepertinya yang paling uh, tepat untuk uh, uh, mengaplikasikan engineering methodology dalam kasus ini adalah Uh, metodologi sistem dinamik di mana dia bisa me, mengakomodir ya, ya ini namanya aja udah sistem dynamic ya, sebuah sistem yang dinamis gitu ya, uh, apa namanya uh, sebuah sistem yang kompleks kita bisa terjemahkan dalam uh, 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 conceptual diagrams and mathematical model ya, uh, di mana di situ uh, Variabel sama elemennya berinteraksi uh, seperti itu. Uh, ya, memang tantangannya uh, elemen variabelnya ini banyak ya, uh, dan uh, bagaimana kita menginterpretasikannya dalam sebuah uh, koneksitas ya. Uh, Uh, di mana uh, dalam sistem dinamik ini ada dua uh, diagram yaitu causal loop diagram dengan stock flow diagram ya. Uh, saya nggak mau terlalu teknikal di sini karena yang paling seru tadi yang bagian pertama ya. Tapi ini mungkin uh, sebagai sampingan gitu loh bahwa uh, teman-teman bea cuka ini menghitung nggak tahu pakai apa. Uh, walau alam tapi uh, mereka orang pintar uh, kita kita coba lah ini dari sistem metodologinya yang saya pakai kemarin itu kita intinya tuh kita membuat sebuah simptom model dulu ya setelah itu uh, kita tes setelah kita tes itu tentunya karena simple ya tidak tidak sesuai dengan data yang ada dengan apa historical data akhirnya kita perbaiki Uh, menjadi more more kompleks model lah. Uh, intinya begitu dari simple menjadi kompleks setelah dites, cocok baru kita proyeksikan gitu ya nah, ini tentunya dibantu oleh uh, software ya nah ini yang dalam dalam development pertama yang simple model uh, cost loopnya seperti ini gitu ya ada excise policy larinya ke government revenue di situ ada market price industry volume consumer Total cost revenue dan seterusnya, ya. Uh, stock flownya simple, uh, uh, keluarannya tiga: employment, industry volume, sama government revenue. Nah ternyata dari simple model ini setelah kita tes, nah ini historical pak, ini historical nih yang biru nih, itu skewing terlalu inilah ya, terlalu terlalu jauh ya. Jadi uh, dari simple model ini kita harus perbaiki menjadi sebuah model yang lebih kompleks. Nah, ini sempat pusing juga nih Pak Dena ya, pada saat itu saya, ya, bekerja dan mikirin ini gitu ya, jadi, tapi nggak apa-apa, ini uh, suatu yang menarik, uh, dan kita tambahin di situ uh, beberapa uh, faktor dan asumsi ya, ada affordability, ada employment extraterrorist, ada semua yang kita, Uh, dapatkan informasi kita coba tuangkan dalam uh, stock flow diagram ini, ya. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya itu ini saya ini nggak kelihatan ini mendekati sekali ya, mendekati sekali ini. Waduh ini hitungnya ya perlu waktu. <laughs> mendekati sekali lah. Uh, dan saya pikir ini validated gitu ya. Uh, uh, guru-guru saya juga berpendapat sama. Ah, setelah ini kita dapatkan modelnya, kita aplikasikan dengan kenaikan cukai 0,15, 10, 20, sama 50, 100 Gitu. Nah, ternyata yang terlihat adalah ketika kita menaikkan cukai di atas 5 itu turunnya tajam. Employment ya, ini, ini employment. Turun tajam. seret gitu ya. Tapi ketika kita naik 0%, turun, cuman, you know, at the slower pace lah. Ini mana istilahnya nih bahasa Inggris ini, aduh, sudah lama ini bahasa Inggris ini. Slower rate, Pak. Jadi rate-nya slower, gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari volume, demikian juga. Ketika kita naikin di atas 5%, itu gap 0 dan 5% ini langsung red gitu ya. Uh, faster faster growth apa decline lah faster decline nah yang ini <coughs> slower rate gitu nah ini uh, government revenue juga demikian ini yang 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 di atas ini naik cepat gitu ya tapi kalau ini naik cepat yang ini turun nyuksruk, kan kan volume ter apa uh, teraniaya gitu ya. Employment teraniaya nih. Uh, government uh, bisa bayar utang gitu ya. Cuman yang lainnya dampak ekonomi yang lain akan akan terdampak gitu ya. Tapi ketika itu 0%, ya, ini slower rate, ini slower rate. Ini juga oke okay kok naik gitu ya. Jadi eh, uh, Melihat itu semua, sebetulnya kalau pemerintah itu naikin cukainya tidak terlalu eksesif gitu ya, dia masih mendapatkan government revenue yang diinginkan, ya tidak terlalu greedy untuk mendapatkan government revenue, but the other element of the industry still being protected gitu ya, uh, employment uh, apa namanya? Uh, tadi apa ya volume ya dan ini dampaknya kemana-mana gitu ya uh, dan juga kita harus melihat uh, industri ini mau dibawa ke mana gitu ya sustainability of industry depend on excess increase policy jadi excess increase policy itu harus sensible harus benar-benar memperhitungkan pilar-pilar tadi sehingga harus betul-betul punya model yang robas, yang bagus gitu ya, supaya stakeholdernya eh, uh, uh, terperhatikan, tidak dizolimi gitu ya, volume juga oke, okay. government revenue pastilah, pasti pasti naik ya. Uh, dan jangan lupa ketika volume turun, employment turun, volume lari ke ini, illicit trade. Ya toh Elisi trade uh, rokok ilegal tambah marak seperti halnya di Malaysia sekarang sudah 60% rokok ilegal Pak uh, Ibu ya Bapak-bapak dan Ibu 60% rokok ilegal itu orang Malaysia apa bea cukai ini pusing karena orang udah beli rokok ya tidak bercukai lah gitu ya. Di Pakistan juga demikian. Di Pakistan itu sekitar 40 persen. Di mana lagi tuh? Di sebetulnya di semua negara ya. Tapi yang saya bilang tadi itu negara-negara yang udah parah itu ini illicit trade-nya. Karena apa? Pemerintahnya greedy, naikin cukai terus, ya. Uh, saya eh uh, di, 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 Brazil, Uni Emirat Arab juga demikian lah, ya. Tapi saya takutnya itu kalau udah rokok, seperti DVD, Pak. Waduh, kita susah nyari, -nyari DVD asli nih. Sekarang susah yang ada DVD bajakan, tapi nggak apa-apa lah. Kita menikmati juga apa namanya DVD murah, cuman ya pemerintah kurang baik ya, jadi kurang baik. Nah, rokok ini jangan sampai seperti DVD gitu ya. Uh, jadi kalau kita kembali ke pilar-pilar tadi sebetulnya modeling yang harus dibikin itu perlu waktu, perlu resource, perlu data dan seterusnya sehingga pemerintah akan uh, dapat melihat ini semua dan menerjemahkan dalam suatu kebijakan yang sensibel, Pak. Mungkin. Mungkin itu Pak Eki uh, Prof Dena uh, yang saya sampaikan, uh, terima kasih. I'm honored to be the speaker today. Uh, corong dikembalikan ke Pak Dena, Pak. Banggo, Pak Dena. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kebetulan Pak Dena lanjut mengajar nih Pak Iwan. Jadi mungkin dilanjutkan oleh saya. Iya, <laughs> iya. Ya. Tadi saya singgung terus tuh Pak Dena tuh. <laughs> Baik. Oke, jadi untuk selanjutnya. Terima kasih Pak, ulasannya sungguh menarik sekali. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak. Kita boleh ma langsung masuk ke sesi tanya jawab saja? Yang bisa saya jawab saya jawab, yang enggak saya catat <laughs> tapi saya jawab. Baik, baik Pak. Oke, kita coba satu-satu ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan. Berapa yang pertama, berapa kali ada kenaikan cukai rokok? Terakhir di bulan, Des bulan Desember 2019. Ibu Sri Mulyani mengumumkan kenaikan. Apakah kenaikan cukai otomatis akan berdampak signifikan menekan konsumsi rokok masyarakat, Pak? Mungkin tadi Bapak sudah jelaskan melalui bagan atau grafik ya, Pak. Tapi untuk bahasa ya. mungkin bahasa sederhananya mungkin Pak ya. Kita ya. Melalui. Baik. Ya. Uh, kedua kita coba dua pertanyaan dulu, Pak. Kita sedang menghadapi pandemi COVID di dua tahun terakhir dan sekarang menuju normal sehingga perbaikan ekonomi sedang digalakkan pemerintah. Mengingat cukai rokok adalah salah satu pemasukan terbesar untuk negara, apakah ini akan berarti ada kenaikan cukai lagi, Pak, di tahun ini? Gitu. Oke. Okay. Dua pertanyaan itu dulu saja mungkin Pak Iwan. Silakan ditanya. Baik. E, kenaikan cukai iya, Pak. Jadi kenaikan cukai itu tiap tahun. Tiap tahun e, cuman ada sedikit anomali di 2000 Uh, 19 uh, yang mana PMK-nya tahun 2018 itu tidak terjadi kenaikan pak 0 0 uh, ya kita baca uh, karena Pak Jokowi kan lagi lagi mau jadi presiden ya jadi uh, mungkin itu uh, tadi uh, tadi yang yang kedua dari pertanyaan pertama itu mengenai Akankah ada kenaikan cukai lagi nih Pak di era new normal ini? Oh enggak, yang pertama tapi ada pertanyaan kedua tuh. Ini oh, mengenai ketelegal ya. Oke, okay, apakah kenaikan cukai Dampak, atau... ya. A -a. dampaknya signifikan enggak Pak? Ya, tadi dijelaskan ketika kenaikan cukai signifikan itu employment kan turun ya. Hmm. Kalau dari model tadi ya, terus ya. volume juga turun. Dan yang terakhir saya sampaikan, mungkin dampaknya akan kepada rokok ilegal, Pak, uh, hmm. karena uh, boleh dibilang ya, perokok segitu-gitu aja ya. Uh, efektivitas mengurangi uh, perokok, uh, kok kami belum melihat, Pak? Uh, jadi kenaikan rokok ilegal ini dari tahun 2017 sampai sekarang udah signifikan. Pemerintah bilang sekitar 4,8 dari dari waktu itu sempat sempat 12 ya, 12 turun ke 7, 7 turun ke 3 katanya. Sekarang 4,8 ada tren naik. dan menurut industri penurunan volume 2020 15 persen itu semuanya lari ke rokok ilegal Pak. terakhir terakhir pemerintah bilang 4,8. tapi sekali lagi ini tren naik. Jadi impactnya bisa ke situ Pak. Employment, volume sama rokok ilegal. Oh baik rokok ilegal ya pak. Oke. Saya lanjutkan bisa pak ke pertanyaan selanjutnya. Bisa. Oke. Bicara tentang regulasi nih pak. Kalau kita dari tadi kita bicara soal industrinya, nah kita bicara soal petaninya. Apakah ada regulasi dan pengawasan yang baik? Untuk melindungi petani tembakau karena sepertinya banyakkan komoditas petani selalu menjual dengan harga sangat murah meskipun produksi dan pendapatan dari rokok terus meningkat pak. Jadi eh, produksi dan harga meningkat tapi tembakau murah pak, gitu Iya. Jadi memang ini menarik. Saya mungkin ngambil contoh di lombok pak ya. Di lombok hmm. itu sudah ada peraturan daerah, peraturan gubernur itu eh, mengharuskan pabrikan mempunyai kemitraan dengan petani. Nah di dalam di dalam uh, peraturan kemitraan ini itu ada yang disebut uh, uh, apa uh, meeting harga pak. Jadi ada 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 pembicaraan harga. Nah ketika kita bicara kemitraan, itu kita dari bulan April petani menanam. Itu sampai bulan November, Oktober lah, Oktober, ya, Oktober, September, September, Oktober, petani eh, apa namanya panen itu kita sudah ada tahapan-tahapan eh, yang harus dilalui, di mana salah satunya adalah pertemuan antara petani, pemerintah, dan pabrikan membicarakan harga, Pak. Jadi. Dia harganya uh, itu akan berdasarkan kepada ongkos produksi dan seterusnya ditambah margin sekian gitu. Uh, nah, jadi dari sisi kemitraan sebetulnya sudah sudah tersecure ya uh, masalah. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah ketika pabrikan yang punya kemitraan ini berkurang pembeliannya karena karena uh, apa namanya ini volume turun. Petani harus jual ke tempat lain pak. Oh, nah pas jual ke tempat lain ini yang ditekan harganya pak. Karena tidak ada kemitraan di tempat lain. Tidak ada kemitraan. Hmm. Gitu jadi jadi sebetulnya tembakau petani ini keserap. Cuman mungkin sekarang saya boleh bilang ada sebagian ya sebagian besar ya <laughs> itu keserapnya ke harga murah tadi. Karena apa? Karena cukai dinaikin. Pabrikan besar volume turun, dia nggak perlu tembakau pak, perlu tembakau, cuman dia sudah nyetok tembakau kan, udah stoknya udah bisa sampai satu tahun gitu ya. Jadi eh, ini memang petani juga sudah melihat keterkaitan eh, kebijakan cukai dengan kesuksesan dia menjual produknya gitu. Betul, betul. Jadi kalau Bapak lihat tadi di slide saya yang slide kedua itu dia bilang, petani bilang, tolong dengan naikkan cukai gitu. Karena dia udah ngerti, kalau dia naik, naikin terus pabrikan besar yang punya kemitraan, itu akan mengurangi pembelian tembakonya. Di mana pabrikan besar sudah pasti akan membayar dengan harga bagus. Gitu. Jadi, lebih ke karena kebijakan ya Pak, kebijakan cukai meninggi itu berpengaruh juga ke petani gitu. Betul, Pak. Oke. Bisa kita lanjut, Pak, dengan pertanyaan yang berikutnya, Pak. Lanjut, Pak. Oke, ini cukup menarik nih, Pak. Negara tujuan ekspor produk rokok kretek lokal kita di mana saja, Pak? Atau ke mana saja, Pak? Seberapa oh. besar serapan per tahunnya, misalnya, Pak? Iya iya iya. Ya. Yang doyan rokok kita tuh negara mana aja pak <laughs> yang rokok kretek. Uh, sebetulnya saya nggak uh, punya angka itu ya ekspornya berapa dan seterusnya yang detail ya. Tapi udah jelas Malaysia lah pak. Malaysia nah. ya, negara-negara tetangga kita Vietnam, Filipina gitu ya. Dan uh, uh, waktu saya sekolah di Amerika juga itu dijual kretek pak. Di Amerika ada yang beli, uh, jadi waktu itu harganya lima kali lebih mahal daripada yang rokok biasa. Nah, cuman sekarang di Amerika udah nggak boleh kalau nggak salah, udah di, udah ada keputusan, apalah itu mahkamah apanya tuh uh, udah keluar kretek nggak boleh. Uh, Amerika Selatan juga ada pak, tapi saya nggak punya data ekspornya pak, mohon maaf mungkin. Baik. Yang paling baik. tinggi ke Malaysia lah. Negara tetangga betul. Malaysia ya Pak, ya karena serumpun mungkin ya Pak, <laughs> Melayu. Ya satu itu, yang kedua banyak e, pekerja kita di oh, perkebunan ya. di Malaysia okay, kan yeah. Pak ya, betul, betul, jadi betul, pak. di daerah hmm. apa itu keluar dari Singapura itu e, daerah situ kalau kita naik bis e, dari Singapura ke Kuala Lumpur tuh itu melewati perkebunan kelapa sawit, nah di situ tuh banyak e, pekerja kita di situ diekspor untuk dikonsumsi oleh warga negara Indonesia di negara tersebut Wah, Ya itu salah satu ceritanya, oh, tapi orang Malaysia juga banyak yang suka. Suka. Oke, 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 baik. Nah, kalau soal pengendalian nih Pak, pengendalian perokok. Polisi seperti apa yang paling efektif mengendalikan angka perokok pemula, khususnya anak dan remaja? Mungkin pertanyaan ini lebih ke Kementerian Kesehatan ya Pak. Hmm. Tapi kalau dari industri ini, dari perspektif industri ini, Polisi apa Pak yang paling efektif? Ya, saya pernah bicara dengan petani di Temanggung, Pak. E, ketuanya tuh, e, saya bilang, "Pak, ini anak-anak di sini ngerokok, nggak, Pak? Wah, ngerokok semua, Pak Iwan. Katanya di sini ngerokok semua ini. Oh, gitu ya? Jadi, sebetulnya kan lingkungan, Pak. Ya, lingkungan. E, kalau programnya apa, kita sudah banyak bicara dengan bapak-bapak." E, di pemerintahan edukasi anak-anak terhadap tidak boleh merokok ini harus harus gencar pak kalau jadi bukan naikin cukainya tapi edukasinya edu, pak edukasi anak-anak pak guru tiap hari bilang atau ibu atau bapaknya jangan merokok di di rumah gitu ya e, uh, ya itu tadi yang di Temanggung itu dia bilang wah ini di sini ngerokok semua apa Iwan anak-anak katanya ya siapa yang mau mau dicuka dinaikin setinggi tingginya juga mereka tinggal metik di <laughs> di kebon melinting <laughs> sendiri justru kalau kalau dari sisi asosiasi kita <clears throat> ada yang namanya asosiasi asosiasi rokok putih Gaprindo itu kita sampai mendukung program apa, pencegahan ini Pak salah satunya di retail-retail itu kita udah pasang stiker banyak ya POSM tadi yang Bapak mungkin lihat tadi di counter-counter itu udah ditulis rokok untuk 18 plus gitu ya anak-anak nggak -anak boleh beli gitu, itu udah cuman kita kadang-kadang di, dibilang eee apa justru uh, mentwist keadaan akhirnya NGO NGO ini uh, ya melarang kita untuk mengkampanyekan tidak merokok anak-anak karena karena mereka takut uh, kita malah berbalik untuk <laughs> apa mengencourage anak-anak untuk merokok ya contohnya dulu Gaprindo itu pernah mendatangkan kalau nggak salah Taufik Hidayat itu pemain bulu tangkis dulu ya waktu beliau masih muda Wah, uh, oh diprotes pak padahal dia datang ke sekolah-sekolah tuh di Jakarta kalau nggak salah itu untuk jangan merokok jangan merokok gitu tapi ya diprotes karena dia bilang wah ini pasti ada udang di balik batu ini pabrikan ini gitu justru NGO melihatnya sebagai duta rokok malah pak ya iya oke <laughs> oke okay, okay, so. baik Pertanyaan selanjutnya sebetulnya masih berhubungan Pak Bapak. Jadi ya, tadi juga sudah sempat jawab dengan banyak regulasi terkait konsumsi rokok. Apakah produsen benar mendukung pengawasan dan edukasi masyarakat akan bayar rokok? Karena iklan layanan masyarakat sangat terlihat seadanya, tapi iklan rokok terlihatnya wah. Jadi pertanyaannya benar-benar mendukung nggak sih produsen soal edukasi ini? Ya tadi, Pak, eh, bahkan di meeting asosiasi kita serius membicarakan ini ya. Eh, mungkin para anti rokok tidak percaya tapi ya ya demikian gitu ya. Sebetulnya kan kalau kita balikan industri ini besar karena ada market yang besar, Pak. Betul. Jadi betul. tidak eh ketika dulu mana itu ya, orang Indian atau apa atau Pak Johari lah, Roro Mendut lah, ketika Roro Mendut itu yang membeli cuma 10 orang 20 orang kan nggak akan jadi industri Pak uh, uh, jadi dari 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 uh, sisi itu industri ini ada itu karena ada konsumen gitu, Pak ya nah Baik. cuman yang tadi konsumen kita siapa gitu loh justru kita uh, menekankan bahwa konsumen kita adalah Orang dewasa yang sudah membuat keputusan untuk merokok, Pak. Baik, baik. baik. Itu daripada orang dewasa membuat keputusan merokok, dia tidak bayar cukai. Gitu, baik. Gitu, ya. Pak. Oke, terakhir, Pak. Ya, ini dari pertanyaan yang kami terima tadi. Bapak sempat sebutkan tentang tembakau ilegal atau tanpa cukai, ya, Pak? Bisa dibilang seperti itu. Itu sama ya. ini. Iya betul pak. Uh, selama ini regulasinya seperti apa pak? Ada penindakan atau okay. apa gitu? Jadi ro rokok ilegal ini bisa tanpa cukai, bisa cukainya palsu, ada cukai, cuman cukainya bukan becukai yang bikin. <laughs> ada, ada salah peruntukan pak. Uh, salah peruntukan ini. Bapak bisa lihat tadi perbedaan cukai antara SKT dan SKM tinggi sekali kan. Dari 100 perak ke 700 misalnya. Jadi dia beli cukai SKT ditempel di SKM, Pak. Yow. Itu juga ilegal. Ada yang <tuh> selundupan dan seterusnya. Jadi, nah ini tergantung dari yang mana nih, ya kan. Untuk penyelundupan, ini saya jadi... Eh, apa eh, eh, berbicara eh, mengenai program pemerintah yang seharusnya pemerintah ini kalau dari sisi penyelundupan bapak dengar kemarin ada di Batam itu ada kejar-kejaran cukai dengan perahunya yang kencang dengan penyelundup tembakau apa rokok dari kalau nggak salah dari Singapura atau dari Malaysia tuh dikejar akhirnya tembak-tembakan tuh pak jadi dari sisi border itu mereka sudah istilahnya sudah optimal lah ya eh, menjaga border kita eh, kemarin sempat sempat ada yang mati pak eh, membawa rokok ilegal dari luar negeri ke kalau nggak salah ke Sumatera tuh Sumatera bagian eh, timur ya nah itu satu kalau dari sisi eh, produksi rokok ilegal di Daerah-daerah, Pak. Uh, ya, saya ngambil contoh Madura, Pak ya. Uh, Madura kan banyak tuh ilegal. Terus orang bea cukai sana melakukan sosialisasi, tolong pakai pita cukai ya. Kita juga gimana ya, nggak nyalahin mereka juga. Mereka bilang gini, ini tembakau yang nanem saya yang ngelinting saya, yang hisap keluarga saya, kok mesti bayar cukai? Kamu ini dari mana katanya? gitu ya. Jadi eh, ya sosialisasi terus dilakukan oleh pemerintah pemahaman-pemahaman itu. Eh, kalau dari sisi kontrol salah apa pelekatan, ya tentunya ya ada ada pengecekan setiap kalau nggak salah setiap kuartal itu. Dari bea cukai ke pasar, pengecekan hmm. uh, bandrol uh, di setiap outlet, di warung-warung, di mana tuh kantor bea cukai itu kalau nggak salah ada sekitar berapa itu 100, 100 kantor bea cukai, cuman dia survei di sekitar 50 kantor, which is udah cukup ya. Uh, tapi di situ dia uh, melakukan uh, juga pengidentifikasian rokok ilegal sehingga dia bisa melakukan penerapan program yang tepat, ya. Uh, ini dari mana nih? Oh dari sana, dia kejar ke sana gitu loh. Programnya cukup cukup probas pak, cukup uh, agresif dari becukai. Cukup baik, baik pak. Baik, baik 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 pak. Oke, saya rasa sudah cukup menjawab. Uh, untuk list pertanyaannya yang kami terima hanya itu saja mungkin pak. Kita baik. coba lempar ke partisipan yang hadir sekarang. Silakan Bapak Ibu, saya persilakan jika ada ingin pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pembicara. Bisa dinyalakan dulu untuk videonya. Ya. Pak Angga Fitrianto mungkin, Pak. Halo. Halo, ya Pak. Pak Angga, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak, saya geser dulu ya Pak. Baik. Saya cuma ini sih Pak, share pengalaman aja untuk edukasi tadi loh Pak. Selatan, edukasi, silakan. edukasi, ya, edukasi rokok tadi. Bulan saya pernah stay di Jerman, jadi untuk anak-anak uh, memang tidak diperbolehkan beli rokok Jadi Uh, yang boleh beli rokok itu harus menyediakan paspor kalau KTP seperti itu sih. Jadi pengalaman saya seperti itu jadi anak-anak nggak -anak boleh. Kalau di kita kan kadang-kadang orang tuanya ini ya Pak. nyuruh rokok, beli ya? rokok anaknya gitu, <gitu, <gitu ya, ya, ya. Itu secara pengalaman di kita sih gitu. Nak beliin rokok malah nyuruh anaknya gitu. Jadi anaknya teredukasi untuk beli rokok gitu. gitu. Bedanya di situ Pak. Kita gitu aja sih. Makasih ya Pak. Oke, okay, makasih Pak Angga untuk sharing pengalamannya. Mungkin ada ya. yang lain pak ananda mungkin tadi wah ini teman saya ini silakan pak pak ketua monggo kalau mau nanya pak syarifudin sarjana teknik ada pertanyaan mungkin pak Oke, mungkin masih malu-malu ya Pak Iwan ya, belum atau belum terpikirkan nih. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa masuk ke akhir sesi mungkin Pak Iwan. Baik. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Iwan Kandawan Kaljat untuk presentasi dan ulasannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga juga Bapak bisa bekerja sama kembali dengan kami di lain kesempatan Pak. Amin. Oke, nanti saya sampaikan salamnya kepada Pak Dena. Salam. Oke, sayang sekali Pak Dena tidak bisa menemani Bapak hingga akhir karena ada jadwal perkuliahan. Saya rasa itu saja. Tapi sebelum saya akhiri, uh, boleh untuk dokumentasi kita ambil foto terlebih dahulu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan bisa dinyalakan uh, videonya. Oke, nanti akan saya tunggu uh, nanti ditunggu aba-aba dari saya, siapkan senyum terbaiknya. <guluh> Pak Ali, Bu Ayu, Pak Syarifudin silakan. Pak Ananda. Oke, saya tunggu uh... fotonya aja, Mas. Ya, silakan Bu Ayu. Ya, fotonya aja. Soalnya jauh sama aslinya. <guluh> <laughs> baik 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 oke okay. terima kasih ya Pak Iwan Bye. terima kasih <laughs> oke okay. kita ambil fotonya terlebih dahulu ya Pak Bu satu dua tiga oke okay. terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya saya ingatkan kembali saya sudah kirimkan di kolom chat untuk feedback surveinya mohon dapat diisi nanti di feedback survei itu akan kami kirimkan Uh, sertifikat, sertifikat kehadiran Bapak Ibu di dalam webinar ini. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, ba baik, baik, baik. Selamat baik. sore. Baik, baik. Assalamualaikum. Coba. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam baik. Terima kasih Pak Iwan. Saya coba uh, berikan lagi linknya ya. No, ditunggu sebentar. Atau Bu Ayu bisa dikirimkan kembali. Oh, maaf, Bu Kiki. Ada sedikit kendala dalam koneksi saya, tapi sudah saya kirimkan melalui uh, chatbox-nya untuk link feedback surveinya, Bapak Ibu, jadi silahkan diisi. Oke, okay. baik. Set, uh, saya rasa tidak dapat lagi yang dapat kami sampaikan. Saya dapat akhiri untuk webinar kita hari ini. Sampai ketemu di webinar engin engineer Talk kami selanjutnya. Selamat siang dan salam sehat. Selamat sore. Sore. Terima kasih semua. Jin Lee.